mobil di supir kita pakaikan ada musim kaya pengalaman desain yang pertama dua dan desain yang pertama di sini ya sama kita alhamdulillah hari ini pada hari Rabu 4 September kami bisa melaksanakan kegiatan di sini. Kami Bapak dan Ibu yang juga sekolah penggerak, betul ya Pak? Dan sekolah penggerak di angkatan ketiga itu bergabungnya dari 2021 sampai sekarang dan juga menjadi fasilitator dan untuk berpikir yang lain. Namun kalau yang satu lagi, mereka ruangannya kosong. Tanya, betul ya kan Pak Ketemu? Ya kan? Karena nggak seperti itu. Nah, bisa mungkin porsinya 2-1 budaya kemanajemen 2-1 kita ambil lah karena kayak tadi kita berdiferensiasi artinya peserta didik kita berikan kebebasan. Perhatikan, dengar dan ulangi. Lihat terkait modul ajar ini, saya ingin Bapak Ibu sedikit merefleksikan. Kalau kita katakan kita tidak bisa, maka tidak akan bisa. Yang dimasukkan kemaritiman. Kemudian pada LKPD, bagian mana harusnya ada unsur kemaritiman tersebut? Sesuaikan kondisi, bagus sekali Bu. Apalagi Bu? Tambahkan modul ajarnya. Bas IPS seperti ini. Kemudian nanti yang kesenian seperti ini. Sama kan artinya sama yang Dennis buat ya Bapak Ibu? Nah tapi itu bahkan kalimat kita sendiri. Pesan saya dengan adanya kegiatan ini sangat-sangat membantu bagi saya dalam menyusun modul kita masukkan dalam tema kemaritiman. Bagi saya sangat agak baik untuk mendalami masalah tentang kemaritiman di dalam penyusunan modul. Harapan saya mudah-mudahan guru memahami atau setidaknya mengetahui lebih mendalam apa itu kemaritiman di dalam penyusunan modul. Jadi mudah-mudahan ini akan berkelanjutan dan kami insya Allah dalam beberapa harapan saya nanti dalam waktu tidak ditentukan nanti kami bisa memanggil lagi narasumber dari pemerintah supaya guru-guru lebih memahami lebih mendalam hal-hal penyusunan modul seperti ini. Saya sangat bersyukur, sangat-sangat bersyukur, terima kasih karena istilahnya dan kegiatan ini tidak semua sekolah yang bisa mendapatkan pelatihan ini. Jadi saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada dosen tunggal jadi ada Pak Yo atau adik-adik rekan undang yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi harapannya semoga kegiatan ini bisa memperkenalkan kembali kepada peserta didik kami bahwa di daerah kita khususnya Bintan itu sangat banyak sekali kemaritiman yang harus diperkenalkan kembali kepada anak. Harapannya semoga semakin berjaya kemaritiman di Kota Bintan. Saya guru bahasa Inggris. Jadi kesan yang didapat pada hari ini adalah ya sangat menambah wawasan bagi kami tentang pembelajar ini. Kemudian ya tentu harapan kami ini dapat berkelanjutan lah supaya semakin kedepannya semakin maju belajar. Terima kasih. Dari SMP Negeri 2 Bintan mengucapkan terima kasih.